Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman pada siang hari ini? Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, senang sekali pada kesempatan siang kali ini saya bisa kembali menyapa teman-teman, tentunya masih di channel Ton Bareng. Dan jadi pada video kali ini saya bakal memberikan update dan informasi terbaru dari pasangan selebriti kesayangan kita, yaitu Lesti dan juga Rizky Billar. Namun sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan update dan informasi dan video terbaru berikutnya. Dan jadi langsung saja tanpa membuang banyak waktu, mari sama-sama kita saksikan video lengkapnya. Oke teman-teman, nah jadi di sini saya sudah menandai setidaknya beberapa postingan dari beberapa akun Instagram fans base Leslar. Seperti yang pertama di sini ada postingan dari akun Instagram Alabamamu21 yang diunggah sekitar 1 hari yang lalu dengan caption "Semangat syuting Papa Bunda, semoga sehat selalu dan berkah, amin ya robbal alamin." Baik teman-teman, untuk video yang pertama ini memperlihatkan bagaimana behind the scene proses syuting sinetron Amka yang dibintangi oleh Lesti dan juga Rizky Billar. Di sini terlihat bagaimana lokasinya adalah di dalam rumah ya teman-teman. Di sana terlihat bagaimana banyak sekali peralatan penunjang syuting, di antaranya kamera, dan di sana juga terlihat ada Billar dan juga Lesti. Oke, itu untuk video yang pertama. Next, kita bakal lihat ke video yang kedua. Di sini ada postingan dari akun Instagram Alabamamun21 yang diunggah sekitar 2 hari yang lalu teman-teman, dengan caption "Bismillah, sepertinya studio buat Una, amin kan aja dulu." Oke teman-teman, di sini sesuai dengan caption yang diunggah oleh akun Instagram ini memperlihatkan bagaimana di sini seperti sebuah ruangan yang dibuat khusus sebagai studio, dan di sini terlihat sebagai Leslar Record. Nah, ini sepertinya akan menjadi studio baru, studio rekaman yang merupakan perusahaan rekaman yang dikelola dan dimiliki oleh Lesti dan juga Billar seperti itu teman-teman. Kita ketahui Billar akhir-akhir ini juga aktif memproduksi atau memproduksir beberapa penyanyi, salah satunya adalah istrinya sendiri yaitu Lesti dan juga Asila ya teman-teman. Oke, next kita akan lihat ke postingan selanjutnya. Di sini ada postingan dari Instagram Alabamamun21 yang diunggah sekitar satu hari yang lalu dengan caption "Raja di sel, ingat bini lo, hamil raja." Kita lihat di sini ya teman-teman, di sini merupakan updatean cerita dari sinetron Amka. Di sini Raja masuk ke sel ya, dan sepertinya dia melakukan sebuah perhitungan ya teman-teman, dan mencari suatu jawaban atas kebenaran yang ingin dia ketahui. Oke, next kita bakal lihat ke postingan yang selanjutnya. Di sini ada postingan dari yang Instagram Alabamamun21 yang diunggah sekitar 4 jam yang lalu teman-teman, dengan part tersedih. Di sini bagaimana terlihat Arsi memeluk Raja dengan kondisi yang terharu, di mana Raja terlihat mukanya lebam teman-teman, seperti habis baku hantam seperti yang teman-teman. Dan lebih lengkapnya jangan lupa saksikan sinetron Amka di RCTI ya teman-teman. Next kita akan lihat di video yang terakhir. Di sini ada postingan dari akun Instagram Alabamamun21 yang diunggah sekitar 5 jam yang lalu dengan caption "Arsi dapat kejutan dari Raja Amka malam ini." Nah, ini untuk malam ini ya teman-teman. Di sini terlihat bagaimana Raja memberikan kejutan kepada Arsi, yaitu kelengkapan dan ruangan untuk calon buah hati mereka ya teman-teman. Nah, di sini ceritanya Arsi sudah memberitahukan kabar bahwa dia hamil seperti itu teman-teman. Oke, baik teman-teman, mungkin hanya itu saja update informasi dan video yang bisa saya share ke teman-teman pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menemani saya pada video kali ini. Kita bakalan ketemu lagi di next video. So, agar teman-teman tidak ketinggalan, yuk langsung saja di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.